آلِهَة مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada bulan Ramadan kali ini, marilah kita terus semangat dalam beribadah agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan di sisi Allah Taala. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan bulan, keutamaan bahasa Arab. Allah SWT berfirman di dalam surah Yusuf, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas dan paling banyak yang menenangkan jiwa. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak lakukan lagi, marilah kita mencintai bahasa Arab dan memahaminya. Apa saja sih keutamaan bahasa Arab? Keutamaan bahasa Arab pertama, seperti ayat yang telah saya bacakan tadi yang di atas, bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, maka kita akan mengetahui, maka kita akan mengetahui arti-artinya dan kandungan-kandungan Al-Quran. Dan ketika kita mengetahui kandungan Al-Quran, maka kita akan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi generasi yang Qur'ani, seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aspek kehidupan kita menggunakan bahasa Arab. Sebagai umat Islam, marilah kita mengikuti doa-doa Nabi Muhammad SAW. Contohnya, keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, La Allah wa la quwata illa billah. Naik kendaraan, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita membangun tidur, Allahumma ahyana, Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ketika kita memakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan lain-lainnya. Seluruh doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa yang pertama kali di permukaan bumi. Nabi Adam adalah penduduk surga. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, Nabi Adam sehari-harinya menggunakan bahasa surga, yaitu bahasa Arab. Ketika kita di tiang lahat, kita ditanya dengan bahasa Arab, yaitu Man Rabbuka. Alangkah baiknya kaum muslimin, kita mulailah belajar bahasa Arab dari sekarang agar kita menjadi penduduk surga. Amin. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, bahasa Arab itu adalah bagian yang terpisahkan dari agama, dan memahami bahasa Arab adalah kewajiban, dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Di dalam usul fikih, apa saja kewajiban yang tidak sempurna dilakukan kecuali
dengan disertai sesuatu, maka suatu hal tersebut hukumnya wajib. Maka saya berpesan kepada siswa SMP TL Ibn Abu Thalib, semangatlah dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Saya ingin berkata di dalam lama terdahulu, ijihad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul uqba liman yatakasal. Semangatlah dan jangan bermalas-malasan karena penyesalan bagi orang bermalas-malas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.